bapaknya Adina. Bapak ya, ya. Baca doa dulu, ayo. Baca doa makan apa? Ya, kamu berdarah-darah kali guntingin dia. Enggak, ya, hah? Enggak. Kamu aku enggak kulitnya. Ah, kan? Makanya dia enggak mau. Gede sih gak ketemu sebentar aja. Ah, udah tambah tinggi. Malah bogel. Malah bogel. Bogel dari mana bogel? Tuh, om. Putra. Tas aja mau om tas. Kemana aja Putra selama ini, kangen gak sama Bunda? Di rumah tidur. Kangen apa enggak? Iya. Ikrongnya ada berapa? 4. Gak naik-naik? Iya. Kenapa gak pernah belajar kamunya? Itu, kan belajar ikut lagi nih, apa-apa. Susah ya? Oh. Kamu habis ngapain tuh? Disuruh Mbak Emo, disuruh Mbak Emo gak beli gorengan di depan. Buat siapa? Gak tahu, beli comber apa ini. Oh kamu lapar? Oh. Kita makan di sini aja. Boleh makan nasi gak? Ayam asin. Makan ayam asin. Mau ayam asin gak? Sini, ya. Sini. Mau. Kamu gak kangen sama Bunda? Hah? Enak banget ya? Bunda bawa oleh-oleh loh dari Kanada. Woi, oke. Oh, dibilangin Bunda bawa oleh-oleh dari Kanada. Mau enggak? Enggak. Tuh, lihat, adik.
Sombong amat. Hai Putra. Dede. 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 Kasih kan muda, ada loncat dari sini. Coba kasih lihat, Bir. Adek nyelam dong, Dek. Gimana sih, Adek? Putra seneng enggak? Seneng. Kita kamu dari sini kita berenang dulu. Berenang kamu stay di tempat. Kamu enggak bergerak itu. Ini enggak bajunya berat. Kiri jebak sini, coba sini. Ini. Ayo. Buka. Satu dua tiga. Belum, belum. Kok itu kenapa? Hei. Berat bajunya. Ya udah buka aja celananya. Malu. Malu. Ayo kita makan dulu ya. Asih mau temenin makan enggak? Masih. Apa? Kayak masih sama. Bohong. Sama siapa? Sama teman-teman. Dari ke Bogor. Udah bilang belum gratis? Tuh kan? Bayar. Eh, kamu enggak bilang nama Bunda tadi. Enggak ngucap nama Bunda. Malu. Orang banyak orang. Kita mandi dulu, Bunda. Iya dong. Adanya juga cuci tangan. Gitu. Iya. Yang mana? Nah. Sambel enggak? Serius. Adik mau makan juga sini, temenin Putra makan, Mbak. Minta ini dong, Mbak. Buat Asih. Asih enggak makan. Tuh, Asih biasanya makannya di Mickey Mouse. Kamu udah lihat belum Asih nyanyi lagu Speechless? Udah di mana? Bagus enggak? Coba kalau Bunda ngasih ngetek kemarin. Iya kan? Kemarin masih pinter ya? Nyanyinya. Iya, pinter banget. Eh, Asih tadi makannya biar lebih pinter lagi. Enak gak? Kita ngapain aja sekarang di rumah sekolah kan tapi? Jualan cilok masih. Jualan ciloknya masih? Di mana jualannya? Orang gak pernah ada dicek jualan ciloknya. Bohong kan? Iya, ada lama kamu yang di Instagramnya Asan juga. Ngomong gitu? Mereka menolong Putra. Ciloknya laku gak? Nama ini cilok Asanti aja mau? Iya. Kita gak pernah SMS Bunda sih. Apa ya? Namanya hilang. Yalah. Alasan. Aku aja namanya aku. Hah? Nomor aku lupa. Ya, nomor dia aja lupa gimana nomor gue. Namanya di save di HP-nya, nomornya gitu. Bunda bisa kan ada ya? Tadi lihat di situ. Tadi lihat? Nomor aku. Lihat apa aja kamu? Di Kanada ada apa coba? Hanya. Apa? Lupa. Ya. Astagfirullah kamu lihat itu. Itu lihat tangan kamu. Kok hitam-hitam begitu sih? Aku kan mau dicepetin ya kalau mau. Dari, nangis. Digunting dong kukunya. Nangis. Nggak boleh. Kamu coba lihat. Lihat sini. Yang satu lagi. Enggak kamu. Ah ini loh. Nanti kan main api. Nih denger ya. Itu kan kotoran semua. Terus sekarang kamu makan pakai tangan. Nanti aja ininya aja. Apa bolong. Kakinya. Main api. Ya. Apa nggak ada yang guntingin kuku? Saya kalau malam guntingin kuku, tapi dia... Yang guntingin kuku siapa? Saya, kalau paginya marah. Enggak, kamu diguntingin kuku nggak? Kamu siapa? Sama kuku. Kok, ya kamu berdarah-darah kali guntingin dia? Enggak, ya, Nol. Hah? Enggak.
punya kulitnya. Ah kan, makanya dia nggak mau. Ikutin ya kukunya abis ini ya. Ya, cuci tangan dulu yang bersih abis itu makan. Ini mending cuci tangan dulu, duh kamu makan kayak begitu ya Allah, itu hitam-hitam banget. Kakinya di itu aja. Kenapa kakinya? Bolong. Terus dibawa ke dokter gak? Kenapa? Gak tau. Gak mau, dia takut. Takut di pojok. Ampun dah. Dia kan nanya sama orang gede bilang. Main apa kamu bisa kena api? Lilin. Hah? Coba lilin. Jujur main apa? Main lilin. Bilang kasih tau, ceritain bahayanya ya Pak. Tadi pasti kasih tau coba. Kan bahaya itu kan buat orang, bukan buat orang. Bahaya itu kan buat kalau ada setan dibahayain setannya gitu. Bahaya itu kalau main api, kena api kan bahaya kan? Nah, kamu kasih tahu dong ke dia jangan main api, coba ceritain, kasih tahu. Itu kalau main api kan sakit, nanti kan tangannya itu, makanya anak kecil kan nggak boleh sama mamanya. Kalau anak kecil itu main sama orang gitu, jangan main api, main mainan yang di kamar. Misalnya main Mbak, ambilin bantal deh Mbak, dia kasihan ini kejauhan duduknya. Misalnya main ini, main udin main cewek itu. Apa? Enggak, oh. Apain cewek? Lupa. Maksudnya main mobil-mobilan. Terus apa lagi? Sama makanannya kayak kamu, ayam juga. Kamu makan ayam, dia makan ayam. Cuma dia piringnya maunya di Mickey Mouse. Kalau di piring dia gak mau. Aku makannya kok pakai sendok? Makan ayam mana bisa? Pakai tangan dong? Juga kalau cuci tangan belum? Gak cuci tangan dulu sama ayam? Enggak, aku masih itu. Oke, mau cerita apa? Kasih tahu kalau makan kukunya kayak gini gimana, kasih tahu? Kan belum api. Oh iya, api dulu. Oke, api. Ah, gimana? Tadi aku tanyakan mobil-mobilan nanya, gak usah main api. Tuh, mainnya mobil-mobilan. Bahaya kalau main api. Gak punya mobil-mobilan? Anak. Yang udah beliin mana? Ada, tapi ah. Kan, gak mau main yang udah beliin? Ya, mau main. Jadi dikasih orang? Enggak. Eh, mana sekarang? Di rumah. Kamu mah dibeliin mainan percuma gak dimainin. Udah besok-besok gak usah dibeliin mainan, beliin korek api aja. Jangan bunda. Jangan ya. Kasian. Duh bunda, saya tanggal 30 depan mau camping. Tanggal 30 mau camping? Di mana? Di bumi. Kan makannya jangan bunyi, coba. Bumi pertama. Enggak, makannya coba tadi. Coba bunda mau lihat makannya bunda. Kak, gerem banget tangannya, itu hitam. Mana? Ketemu kak, bentar kak. Kan, gak boleh pakai tangan loh, makannya kuman. Beneran, kalau kukunya. Saya enggak. Aku diajarin di sekolah dulu. Bila, IPA. Sombong amat. Makannya, gini. Ya, yeah, Aika ambilin deh, gunting. Bentar, sering. Kalau bunda, kalau kena gimana dong? Nanti bunda kan pasti nangis. Kan bunda yang guntingin dia. Iya, nanti bunda sedih kalau. Kalau kan dulu kan suka guntingin orang yang kayak adanya pintar tuh makannya nggak bunyi, itu kan makannya bunyi. Aja kasih tau kalau kasih makan nggak boleh bunyi. Kalau makannya bunyi nanti dosa ya kapurnya. Jangan ya. Ya. Enak saya. Aku nyanyi lagi. Nah, udah. Nanti kalau kamu udah sehat, bunda ajak berenang ya. Jadi jangan lagi kakinya kena api lagi ya. Awas loh. Mikrofonnya udah bisa naik berapa? Gak naik. Naik. Tadinya dua. Satu kemarin. Oh iya, kamu yang gak naik. Nanti kamu gak dapet hadiah. Nanti kamu aja yang dapet hadiah ya. Soalnya dia gak naik. Udah selesai. Masih mau. Dia makan sehari berapa kali sih? Dua. Aku satu kali. Kan kakak jualan. Jualan apa? Sosis. Jadi kamu makanin terus? Enggak. Orang. Uang yang dari bunda diapain? Itu. Buat jualan? Sama kira.
kurangin. Kok kukunya nggak pernah dipotongin ya? Aduh, Jen. Potongin ya kukunya ya. Udah wangi, Bunda. Udah wangi dari sabun ya. Kali kalau mau makan, jangan jorok. Itu kukunya kayak begitu, lihat tuh. Kecil banget, ya Allah. Mana sih, Alsis, lihat nih. Kukunya kayak gini, ya Allah. Kalau putra yang ini kan kena itu ya? Kena apa? Kena kulit. Kan? Enggak, kata ada yang kamu katanya kamu udah selalu tinggal sama bulanan. Kamu mau menyuang, mana mau kamu di sini ada 3 hari jerit kamu. Jualan cilok. Terus kamu ngapain kalau putranya jualan, kamu ngapain kan hari? Kenalin mana enak. Gak bantuin jualan? Enggak, kalian bantuin kakak di rumah. Ya. Bunda kasih parcel mau gak? Mau. Nah, kalau dikasih. Bunda tadi, Bunda bilang apa? Ke Putra. Lihat nih kakak, lihat tuh. Kakak lihat tuh, sehitam ini lihat. Dia makan, dia apa? Tadi Bunda bilang apa ke Putra? Bilang ke Putra tuh maksudnya apa? Bilang gue apa? Bilang apa? Bilang kue apa tuh apa, Kak? Bilang apa ke Putra? Tadi. Oh, mau ngasih dia itu. Parcel. Itu apa? Mau. Jangan, Kak. Kasih jangan hati. Kan aku kan kalau ada santunan tuh asik. Kalau Bunda yang foto, sakit nggak? Ini isinya nih, aku kuman semua, ya Allah. Oh, dia kan udah sudah. Kapan? Kebaran ini. Dasar oh ya, agak ini kamu apa? Ini ngeruk kayak ngeruk tanah ya. Ini bukunya ini. Nanti kaki bila beli kur aja ke salon. Ada yang. Ini itu dalam itu ish. Wah, tahu nggak kamu makan pakai tangan ya? Semua yang kuman kamu ini masuk ke dalam mulut kamu, ngerti kan? Jangan ya, nanti kamu gampang sakit. Kalau udah gede ada aja ini dia. Ampun dia. Ye, bersih. Ya Allah, lihat ih kotornya. Makasih ya, Bunda. Oh, sama-sama sayang. Aku punya oleh-oleh loh buat kamu loh. Bunda, kan ada. Coba lihat punya. Nah, satu tuh bisa kan? Jadi coba deh. Kakinya mana yang luka? Pakai tisu, Putra. Adain pakai tisu dulu. Astagfirullahalazim. Itu kak enggak di iniin sih. Dia enggak dibawa ke dokter. Terus diapain? Dibersihin tuh. Dikasih salep. Dibersihin pakai alkohol kan? Enggak ditutup sih. Kamu kasihin salep dong, Renaldi. Iya, Mie dikasih salep. Hah? Renaldi, itu kakinya pakaiin salep ya. Yang rajin ya, Nak ya. Kalau enggak kamu koreng, luka nanti lebih parah loh. Itu dikletek-kletekin sama nah, dia. Kan? Kamu tahu enggak kalau dikletekin nanti jadi apa? Jadi kayak banyak basah jadi koreng lagi. Basah nanti harus diamputasi, harus dipotong. Saya kan ngomong. Kalau dibawa ya, jangan ya, Sa, ya. Nanti ketemu Bunda lagi udah lagi nih ya. Janji. Bunda kasih uang buat berobat ya. Jangan kasih kakak, bilang kakak ini buat berobat. Kalau ketemu Bunda lagi harus bersih kakinya bilang ya. Oke? Okay? Kuat laki-laki enggak boleh nangis, oke? Okay? Kata Renaldi mah rumahnya Bunda paling di antara depan-depan. Nanti kapan-kapan kalau korengnya udah hilang,
nginep sini mau enggak? Kalau Putra enggak mau. Kamu mau enggak? Mau ya. Ya udah lain kali enggak usah diajak. Mau ketemu lagi. Ya, taruh Bunda mau ngobrol sama Nah, Bunda punya hadiah nih. Hadiahnya ya begini aja, tapi yang penting kan niatnya ya Putra ya. Nih, ada gantungan kunci buat Renaldi sama buat Putra, tuh tulisannya Kanada. Ini topi bisa pakai gantian tuh. Gini dong. Yeay. Terus ini kaos buat Renaldi. Ini kaos buat Putra. Ini kaos buat kakaknya yang laki ya? Ini buat kakaknya yang cewek. Terus, ini dompet buat kakaknya yang cewek. Nah, ini buat kalian yang teman-teman aku ya. Aset enggak dibagi. Gak usah, masih kecil mah nanti aja. Baik, udah taruh sini semuanya. Terus, nah, buat Renaldi berobat. Ini buat Putra mau beli martabak. Ini mau kebanyakan dapat banyak martabak. Buat kamu kayak apa? Camping bareng Ariel Tatum. Ya boleh. Ya. Makasih Bunda. Peluk dulu dong. Satu lagi. Ya. Bunda. Jangan. Taruh di mana? Kantongnya mana? Punya Nenel di mana? Punya kamu ini? Kamu bisa nyimpan uang nggak? Gue punya satu. Abangnya mana? Ini kasih dia kakaknya. Nanti jatuh Putra. Oh iya. Dah, main sebentar sama Arsi Gi. Suka. Alah, kakinya nanti. Terima kasih Farsa, terima kasih.